Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, ini makan siangnya. Oh iya, taruh aja di sana. Bi, ini baju sholat Abi tadi pagi ketinggalan di rumah. Oh maaf, maaf. Tolong taruh di sana, sayang. Iya, Bi. Abi. Iya. Siti langsung jalan ya, Bi. Mau ke pasar, mau belanja bulanan. Oh iya, iya. Perlu Abi antar. Gak usah, Bi. Sama Mariam aja. Oh, iya. Ah, ini bawa. Gak usah, Bi. Yang kemarin masih ada. Bawa aja, barangkali nanti kurang. Makasih, Bi. Kita pamit ya, Bi. Iya, iya, iya. Hati-hati ya, di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rem, bininya? Oh iya, yang baju putih istri kedua saya. Yang baju hitam anaknya? Bukan, itu istri ketiga. Bini pertama? Di rumah jaga anak. Keren amat bisa punya bini tiga begitu. Rukun lagi. Alhamdulillah. Gimana caranya didik mereka bisa jadi rukun begitu? Ajak mereka mendekat kepada Allah. Nanti Allah yang akan membimbing mereka. Keren. Alhamdulillah, makanya waktu saya bangkrut, tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan saya. Mereka tetap setia, rukun dan damai sampai sekarang. Gimana caranya ngajak bini-bini lo itu pada dekat sama Allah? Sebagai pemimpin rumah tangga, kita dulu yang dekat sama Allah. Nanti Allah mudahkan mengajak mereka dekat kepada Allah. Masya Allah, keren, 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 keren. Pak Rohim memang oke. Lo tiru Pak Rohim.